buatkan es buah. Asik. Enak. Belum beduk ilo. Masih lama enggak? Sebentar lagi, Nak. Tapi ayah bangga loh sama kamu. Kamu bisa puasa full, enggak setengah hari. Siapa dulu dong anaknya ayah ibu? Sebelum buka puasa, kamu harus baca doa buka puasa. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizki kamtu tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bu, biarin lagi yang ngomong. Halo, mau bicara sama siapa? Ini siapa? Ini Ilo. Ilo siapa? Ilo anaknya Pak Ferry dan Bu Bulan. Aku mau ngomong sama bapak kamu. Kasihkan telepon itu kepada dia. Ayah, ada yang mau ngomong sama ayah. Siapa? Orangnya galak. Galak? Halo? Per, ini bapak. Bapak? Ada apa, Pak? Ibu kamu sakit keras. Apa? Sakit apa, Pak? Pokoknya kamu pulang cepat atau kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Baik, baik. Saya akan segera pulang. Siapa yang sakit, Mas? Ibu. Dan bapak minta kita segera pulang. Aku akan mulai tua. Dan tidak ada yang bisa bakal menggantiin aku mengelola semua aset-aset ini. Dan aku tidak rela semua harta kekayaanku jatuh ke tangan orang lain. Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Inilah saat yang tepat untuk mengembalikan anakku Ferry ke rumah ini. Dan aku akan melakukan segala cara supaya dia tidak meninggalkan rumah ini lagi. Mereka tinggalnya jauh dari rumah kita. Jadi, kapan Ilo bisa ketemu sama kakek nenek? Insya Allah secepatnya. Sekarang lebih baik Ilo tidur, jangan lupa berdoa sekaligus mendoakan nenek supaya cepat sembuh. Iya, Bu.
Ya Allah, lindungilah nenek ya Allah. Semoga nenek sembuh. Ya Allah, yang kata ibu sakit. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kok jadinya ragu ya? Ragu bagaimana, Mas? Kamu harus tahu, hubungan aku sama Bapak sudah lama tidak baik. Dan aku sudah lama tidak berhubungan dengan dia. Jadi, aku segan ke sana. Ibu kan sedang sakit. Masa Mas tidak mau menengoknya? Lagi pula sudah hampir 10 tahun Mas tidak bertemu dengan mereka, Mas tidak kangen? Wulan, kamu belum pernah ketemu Bapak dan kamu nggak tahu sifat Bapak. Itu membuat perasaan aku jadi nggak enak. Mas, tidak baik memutuskan tali silaturahmi, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Ya sudahlah, kalau memang itu yang terbaik menurut pikiran kamu. Wah, Gan, kena Gan, Gan! Ayo cepat ambil, ayo ambil. Bagaimana kabar kamu? Baik. Kenalin, ini istri saya, Mulan. Assalamualaikum. Kenalin, Pak. Ini anak saya, Ilo. Oke, nama saya Ilo. Ini baru cucuku. Ini baru cucuku. Bu, Bu, kamu lihat ini siapa yang datang? Masya Allah, Ferry. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Ini pasti Wulan. Iya, Bu. Dan ini jagoan kecil siapa? Ayo, Ilo, salam. Halo, Nek. Nama saya Ilo. Anak pintar. Udah dulu kangen-kangenannya. Sudah cukup. Sekarang kita bersenang-senang. Aku akan mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan kalian. Nggak perlu repot-repot, Pak. Apanya yang repot? Kamu adalah anakku satu-satunya yang baru pulang. Jadi sudah sepantasnya aku merayakannya. Tapi Pak, ini bulan puasa. Tidak sepatutnya kita merayakan secara besar-besaran. Apa yang tidak patut buat juragan Farid? Orang terkaya, orang terpandang di seluruh penjuru desa. Nih, kamar kalian. Wah. Gimana perjalanan kalian? Enak, Nek. Tapi capek. Tapi nggak apa-apa sih. Bagaimana keadaan ibu? Alhamdulillah, keadaan ibu baik-baik aja. Ibu sehat kok. Tapi kata bapak, ibu sakit keras. Jadi karena itu kalian datang ke sini? Ya enggak sih, Bu. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu. Tapi kenapa ya? Bapak harus bohong seperti itu. Fair. Kamu ini kayak nggak mengenal bapakmu aja sih. Kamu kan tahu kalau dia udah punya mau itu seperti itu. Jadi bapak belum berubah, Bu. Ayo, silakan. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ayo, silakan. Yang mau makan, makan. Terima kasih, juragan. Mumpung saya lagi berbaik hati hari ini. Ayo, silakan. Acara apaan sih?
Nggak tahu, halal bihalal kali. Halal bihalal? Puasa aja belum kelar, halal bihalal. Bukan, katanya anaknya datang. Si Ferry? Si Ferry pulang ke sini. Iya. Kalian lihat, itu. Itu anakku Ferry yang baru pulang. Ayo silakan, jangan malu-malu. Pak, Bapak ini bagaimana sih? Daripada uang Bapak tuh hamburkan untuk pesta yang nggak jelas, kan lebih baik Bapak sumbangkan ke masjid untuk infak, untuk sedekah, Pak. Sudahlah, ini hari kebahagiaan Bapak. Ayo sini, ini cucu kakek. Ayo, ikut kakek sini. Itu istrinya si Ferry? Iya, benar. Wah, gawat. Banyak yang bisa patah hati dong nih. Terakhir dia wanita baik-baik. Iya, si Ferry kan juga lelaki baik-baik. Nggak kayak bapaknya, beda banget. Oh, ayo makan, silakan makan. Iya, silakan. Ayo, enak loh. Iya. Kek, kan belum beduk maghrib. Belum boleh buka puasa. Alah, nggak ada bedanya. Maju 5 atau 10 menit, sama aja. Ya kan? Ayo silakan makan sebelum makanannya habis. Saya tinggal sebentar ke dalam ya, Bu. Ini sama saja dengan olahraga. Ayo. Stop, stop, stop. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah Bapak lakukan? Kenapa Bapak mengajari Ilo perbuatan tidak baik dan tidak benar? Menyuruh Ilo joget-joget. Dan Bapak telah menyuruh Ilo makan. Padahal waktu berbuka puasa ditentukan oleh azan. Ferry, kamu soal begitu saja sudah dipermasalahkan. Soal kecil itu. Ilo, kamu masuk. Wulan, ini perhiasan, hadiah perkawinan untuk kamu. Ya Allah, Ibu, tidak usah repot-repot. Ambillah, nak. Sengaja Ibu mempersiapkan ini kalau sewaktu-waktu kalian datang. Terima kasih, Bu. Seharusnya kamu yang menghargai Bapak yang sedang melakukan amal. Amal apa, Pak? Bapak sudah memberi makan sekian banyak orang gratis tanpa memungut bayaran. Apa bukan amal itu namanya? Hei! Narso! Sugeng! Tarmin! Ayo keluarkan semua persediaan kita. Makanan, minuman, ayo keluarkan. Ayo! Pak. Kita berpesta! Bapak kan tahu, mabuk itu dilarang oleh agama, Pak. Alah, sudahlah, Fer. Kamu jangan bicara lagi soal agama. Agama lagi. Nikmati pesta ini. Bapak mengadakan pesta ini untuk menyambut kedatangan kamu. Udahlah, jangan bicara soal agama lagi. Tidak, Pak. Kalau begitu lebih baik saya pulang. Ayo! Ayo, cepat! Mulai lagi! Bagus sekali, Bu. Wulan, besok kita pulang pagi-pagi. Kok buru-buru pulang sih? Kalian kan baru sampai sini. Saya nggak tahan dengan sikap Bapak, Bu. Barangkali Bapak... Wulan, kamu nggak tahu gimana sikap Bapak. Saya aja sampai malu untuk cerita sama kamu. Fer, Ibu tahu, nak. Kamu nggak suka dengan sikap Bapak. Kamu pun dulu meninggalkan rumah ini karena nggak setuju dengan sikap Bapak. Sedangkan kamu ini anak ibu satu-satunya. Ibu gak ingin lagi kamu pergi meninggalkan ibu dan jauh dari ibu. Dari dulu pun kalian gak pernah akur. Bertengkar terus. Semua ini membuat posisi ibu menjadi sulit. Dengar, nak. Ibu kan masih kangen sama kalian. Coba bayangkan 10 tahun ibu memendam kangen. Gak mungkin kan terhapus dalam satu hari. Mas, kita tunda saja dulu rencana pulangnya. Mas kan bilang mau berlebaran dengan ibu. Ya sudahlah. Mudah-mudahan sikap Bapak tidak makin menjadi tiap hari.
begini kurang ajar. Kata orang tidur apa? Hah! Diam! Berisik! Ganggu orang tidur saja kamu. Tapi juragan kita cuma... Hei! Bisa diam gak kalian? Atau saya bunuh! Mau saya bunuh! Ganggu orang tidur saja. Nih supnya. Bapak tidak dibangunkan untuk sahur, Bu? Ilo? Ilo bangunkan ayah untuk sahur, Ki. Ayo. Iya, Bu. Saya coba bangunkan Bapak ya. Jangan. Kenapa, Bu? Tapi kalau kamu mau coba, ya udah, coba aja. Pak. Apaan lagi sih ini? Pak, sudah waktunya sahur. Pak. Mau ngapain kamu? Maaf, Pak. Saya hanya mau membangunkan Bapak untuk sahur, nanti keburu imsak. Kamu pikir kamu ini siapa, ha? Berani-beraninya kamu mengatur bapak mertua kamu? Mau puasa, kek? Mau enggak, kek? Bukan urusan kamu. Maaf, Pak. Ya udah, sana pergi. Ngapain berdiri di sini? Ayo pergi! Puasa mau ngajak-ngajak orang? Puasa aja sendiri. Kek, kita mau kemana, kek? Udah, jangan banyak tanya. Ikut aja, nanti kamu juga tahu. Tapi kan Ilo puasa. Kalau puasa, nggak boleh minum sampai maghrib. Ntar kalau udah selesai beduk maghrib. Ya udah, kalau gitu jangan puasa. Kamu harus belajar banyak dari kakek. Jangan seperti ayah kamu. Emang ayah kenapa? Naik. Ilo, dengar ya. Jadi laki-laki kita harus kuat. Jangan lembek. Dan kamu juga harus belajar dengan kakek. Bagaimana caranya supaya bisa kaya. Kalau kamu kaya, semua orang akan hormat sama kamu. Dan takut sama kamu. Ngerti? Ayo. Ilo! Ilo! Ilo. Memang Ilo di mana? Tadi tuh ada di kamar, Mas. Saya tinggal sebentar tuh sudah nggak ada. Pak, Bu, Mas Ilo lagi dibawa sama juragan. Oh. Pergi kemana mereka? Katanya mau nagih utang ke rumah Pak Karyo. Apa? Nagih utang? Bapak gimana sih? Ngapain nagih utang pakai bawa anak kecil segala? Udah. Sekarang nah, kamu cari Tarmin buat nganterin Pak Ferry ke rumah Karyo. Cepetan. Ampun, juragan. Maaf, juragan. Maaf. Kamu tahu, jatuh tempo kamu sudah habis dari kemarin. Iya, juragan. Tapi saya belum punya duit untuk bayar hutang juragan. Tidak bisa. Juragan, tolong kasih saya tempo lagi, juragan. Tidak bisa. Kamu harus bayar hari ini. Juragan, anak saya baru aja sakit. Duitnya saya pakai buat bayar ke dokter, juragan. Anak kamu sakit, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Tapi juragan... Bayar! Belum ada duitnya, juragan. Ayo. Bawa apa yang bisa dibawa. Ayo, cepat! Jangan, juragan. Jangan! Minggir! Bapak! Barang rongsokan ini tidak cukup untuk membayar hutang kamu dan bunganya. Jadi mulai sekarang, kamu harus kerja sama saya sampai hutang kamu lunas. Juragan, bagaimana saya mesti cari nafkah buat menghidupi anak dari istri saya, juragan? Bawa dia. Bapak! Wah, apa yang telah Bapak lakukan? Sudah, lepasin.
Ferry. Pak, Bapak ini kejam sekali. Bukan begitu, Pak, caranya memperlakukan orang lain. Mereka itu orang miskin. Orang miskin kalau dikasih hati melunjak, tahu kamu. Tapi, Pak. Ayo, yuk, ikut kakek. Pak. Mas. Orang miskin itu jangan dikasih hati. Nanti mereka bisa minta jantung. Orang miskin itu hanya akan menggerogoti harta orang kaya. Kek, bukannya seharusnya orang yang mampu membantu orang yang gak mampu? Itu ajaran yang salah. Keenakan mereka dong. Kita yang capek-capek kerja, mereka hanya tinggal terima sedekah. Gak benar itu. Wah. Ada tamu, Pak. Mau apa kamu? Pinjam uang lagi? Enggak, Gan. Saya bukan mau minjem uang. Saya cuma mau tanya, kenapa masih ada orang kerja di sawah saya? Sawah kamu? Itu sawah saya. Enggak mungkin. Saya sudah membayar semua utang saya, Juragan. Betul. Saya cuma ingin sawah saya kembali. Tidak bisa. Itu sawah saya dan kamu tidak punya hak lagi atas sawah itu. Enggak mungkin. Tolong ambilkan surat perjanjian Yuk Karsih. Juragan, saya mohon jangan ambil harta peninggalan suami saya. Cuma sawah itu yang bisa menghidupin anak saya. Tolong Juragan, kasihan mereka. Nanti kamu lihat lagi surat perjanjian yang sudah kamu tanda tangani dulu. Iya. Lihat ini, baca baik-baik. Kalau kamu tidak melunasi hutang tepat pada waktunya, maka barang yang jadi jaminan akan menjadi milik saya. Tapi saya sudah melunasi hutang saya, Juragan. Tapi tidak pada waktunya. Jadi kamu tidak punya hak lagi atas sawah itu. Juragan, saya mohon kembalikanlah sawah saya. Kasihanilah saya, Juragan. Saya mohon, saya sudah membayarnya dengan menyicil, Juragan. Saya mohon. Itu kamu bayar untuk bunganya, bukan untuk utang pokoknya. Tega banget Juragan menzalimi saya. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Saya sudah kasih pinjam kamu, masih saja saya dibilang zalim. Kurang baik bagaimana saya? Kamu butuh saya kasih pinjam. Tapi Juragan. Lepaskan saya. Balikkan sawah saya. Keluar. Hei, keluar. Apa kamu? Hah? Saya pergi! Bidikan kamu pada sasaran ya. Oke. Mata bijinkan dong satu. Oke, siap. Tembak. Yes. Yes, bisa. Hebat. Ilo. Bu, Ilo bisa nembak, Bu. Cucuku hebat. Dia cepat sekali belajar. Tolong jangan ajari Ilo yang tidak-tidak, Pak, yang aneh-aneh. Apanya yang aneh? Anak laki-laki itu harus kuat, harus berani, harus hebat. Dan dia harus bisa menembak. Maaf, Pak. Saya harus ke pasar. Ayolah. Apa? Anak laki-laki kamu bawa ke pasar? Jangan ajari anak kamu jadi banci. Kamu mantunya orang kaya sombong dan zalim itu ya? Gak tau malu. Udah kaya raya masih aja merampas orang miskin. Orang miskin gak berguna. Astagfirullahaladzim. Ilo, tidak boleh bicara seperti itu. Minta maaf pada ibu. Dasar.
Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maafkan kelancangan anak saya ya, Bu. Ibu punya anak, kan? Ibu bisa merasakan bagaimana kalau anak ibu nangis karena kelaparan. Saya nggak bisa memberi makan anak saya karena harta saya satu-satunya, sawah saya dirampas oleh mertua kamu yang sombong itu dan jahat. Maafkan kami, Bu. Maaf aja nggak cukup. Nggak bisa membuat mereka kenyang. Ibu, barangkali ini bisa membantu untuk memberi makanan untuk anak ibu. Saya ikhlas. Jangan, Bu. Katanya kakek, orang miskin itu menggerogoti harta kita. Ilo, sekali lagi Ilo berani bicara seperti itu, ibu akan bilang pada ayah. Ilo dengar, ibu. Allah itu melihat orang bukan dari hartanya, tapi dari iman dan ketakwaannya. Terima kasih, Bu. Karena anak saya bisa makan hari ini. Terima kasih. Berterima kasihlah pada Allah, Bu. Itu sudah rezeki ibu. Kalau begitu, saya permisi. Upeti, cepat! Maaf, Bang. Belum dapat Bang Laris. Jangan bohong, lo! Bener, Bang. Memangnya belum ada duitnya. Lo mau juragan nutup warung lo ini, ya? Mau kakak jualan lagi? Jangan, Bang. Maaf, memang belum dapat. Beneran. Gue periksa di dalam. Kalau ada, awas lo! Jangan! Bang! Ini apa? Hah? Bohong-bohong lu, ha? Ini kan cuma... Kalian ini apa-apaan sih? Kalian sudah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Itu berarti sama juga dengan mencuri. Ibu, ini bukan bisnis ibu-ibu. Hah? Ini bisnis kita! Ngerti? Hah? Gua minta! Bang! Jangan, Bang! Apa sering mereka melakukan hal ini, Pak? Tiap hari, Bu. Padahal penghasilan saya nggak seberapa. Katanya ini peraturannya juragan Farid. Kalau saya tidak nurut, warung ditutup. Masya Allah. Kenapa Bapak dan orang-orang kamu tidak melawan? Pulang sekarang juga, Mas. Bapak mengajari Ilo yang tidak-tidak, Mas. Tadi di pasar, Ilo berani menghardik orang dengan sebutan si miskin. Apa? Ilo, kenapa kamu ngomong seperti itu, Nak? Ilo cuma niruin kakek, ya? Bukan, Mas. Tadi sebelum saya berangkat ke pasar saja, Bapak mengajari Ilo menembak. Saya takut, Mas. Kita pulang. Kita siap-siap sekarang, ya? Cukup! Bu, ada apa kali ini bisa terjadi pada Anda? Kembalikan sawah saya, juragan. Sawah saya juga, juragan. Kembalikan juga suami saya. Jangan jadikan dia sebagai sapi perahan. Jangan dibohongkan warung saya, juragan. Kasih saya waktu lagi. Cukup! Saya sudah berbaik hati kasih pinjam kalian. Seharusnya kalian tahu kewajiban kalian membayar. Kalau tidak bisa bayar, tidak usah ngutang. Karena sudah terlanjur ngutang dan kalian tidak sanggup bayar. Apa Bulan,
Kamu jaga Ilo baik-baik ya. Mas, jangan mas. Fer, hati-hati. Jadi kita, apa saya salah? Tapi kan saya sudah membayar lunas. Iya, betul. Saya juga nyicil, Pak. Dan pasti saya akan lunas. Tidak bisa. Tolong, Pak. Kami orang kecil, bantu kami, Pak. Terus bagaimana saya bisa bayar hutang kalau... Maju lu! Suruh mereka berhenti. Pak, suruh mereka bubar. Pak. Sabar. Sudah, Pak. Sabar. Pak. Pak, suruh anak buah Bapak berhenti, Pak. Pak. Jadi begini, ikhlaskanlah, ikhlaskan. Supaya jalannya lebih lapang untuk Ferry kembali ke hadirat Allah. Ikhlaskanlah. Coba saya mendengarkan omongan Mas Ferry untuk tidak datang ke sini. Barangkali ini tidak akan terjadi. Bu, saya mau langsung pulang dengan Ilo ke Jakarta. Ibu tahu ini berat buat Muna. Tapi Ibu mohon, tinggallah semalam lagi di sini. Ya, saya pikir sebaiknya kami langsung pulang, Bu. Kalau di sini malah akan menambah kesedihan kami. Ayo, Ilo. Kamu boleh saja pergi, tapi Ilo tidak. Dia adalah cucuku satu-satunya. Aku yang akan mengurusnya. Saya tidak akan membiarkan anak saya diurus oleh orang yang kejam seperti Bapak. Ajar. Bapak! Apa belum cukup kesedihan dia kehilangan suami, Pak? Diam kamu. Kamu pikir cuma dia yang sedih. Aku juga sedih kehilangan anakku satu-satunya. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah membiarkan anak saya diurus oleh orang yang sudah membunuh ayahnya. Apa kamu bilang? Aku membunuh anakku sendiri. Kalau bukan Bapak penyebabnya, lalu siapa? Orang kampung mendatangi rumah Bapak itu karena mereka kecewa atas perlakuan jahat Bapak terhadap kehidupan mereka. Mas Ferry itu melindungi Bapak, tapi akhirnya dia yang terbunuh oleh pisau. Mungkin pisau itu untuk Bapak, bukan untuk Mas Ferry. Well, yeah.
biarkan saya pergi dengan anak saya, Pak. Gilo. Sini. Biarkan dia pergi dengan saya, Pak. Pak! Bapak! Pak. Bu, tolong saya, Bu. Ayo kamu naik. Jangan, Pak. Cepat! Cepat! Gilo! Gimana kalau perempuan itu kita kurung dalam kamar, Bos? Biar dikapok, Bos. Bagus itu. Ayo cepat lakukan. Biar siap, Bos. Ayo cepat. Ibu. Diam. Diam. Ibu. Ada apa? Saya mau menjemput anak saya, Ilo. Ilo! Ilo! Diam. Lepas, saya mau menjemput anak saya. Masuk. Ibu. Ibu. Diam! Diam! Pak! Kenapa Bapak tega memperlakukan mereka seperti itu? Mereka bukan binatang, Pak! Mereka itu cucu dan menantu kita! Sebetulnya aku tidak peduli sama perempuan itu. Tapi ini, Ilo, cucuku. Darah dagingku. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darahku. Sampai mati pun akan tetap aku pertahankan. Karena dia yang akan mewarisi semua kekayaanku. Pikiran Bapak. Apa rencana Bapak terhadap mereka sebenarnya, Pak? Kenapa Bapak tega sih? Supaya dia tidak kabur. Ibu, ibu! Diam kamu. Jangan ikut campur. Ibu. Ayo, ikut kakek. Kakek melakukan ini karena kakek sayang sekali sama Ilo. Ilo tahu kan? Ayah Ilo baru saja meninggal. Sekarang hanya kamu satu-satunya keturunan kakek yang akan mewarisi semua harta kekayaan kakek. Kakek jahat. Ilo nggak mau kaya, Ilo mau ibu. Dengar, Ilo. Kalau kamu mau ibu kamu selamat, kamu harus nurut apa yang kakek bilang. Jangan cengeng jadi laki-laki. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lagi ketemu sama ibu kamu. Ngerti? Dan ingat itu. Mohon lindungi Ilo. Jauhkan dia dari segala bentuk kejahatan, ya Allah.
sih, Kek? Jalan-jalan. Kok ibu nggak ikut? Ini urusan laki-laki. Kakek akan tunjukkan pada kamu berapa luas tanah, berapa luas sawah yang nantinya akan kamu kelola untuk mendapatkan uang. Tapi lo mau ibu. Eh, kakek kan sudah bilang, jadi laki-laki jangan cengeng. Ilo. Ilo. Tapi Ilo mau ibu. 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 Bu, tolong keluarkan saya dari sini, Bu. Saya harus menyelamatkan Ilo. Saya takut Bapak mengajari dia yang tidak-tidak, Bu. Tolong, Bu. Maafin Ibu, nak. Maafin Ibu. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Ibu takut. Bapak suka berbuat nekat. Ibu, saya minta tolong carikan kuncinya saja biar saya keluar sendiri, Bu. Tolong sekali, Bu. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Kalau ketahuan gimana? Bu, kalau ibu ada di posisi saya yakin ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anak ibu. Tolong saya, Bu. Baik, baik. Tunggu sebentar ya, Lan. Tunggu. Loh, kamu lihat itu. Kebun, sawah dan ladang. Itu semua nanti akan menjadi milik kamu. Dan kamu bakal dengan mudah memperluas kebun, sawah dan ladang milik kamu. Kalau kamu melakukan apa yang kakek lakukan. Orang-orang miskin itu bodoh, gampang ditipu. Kamu bisa ambil sawahnya, semua miliknya. Kek, bukannya kalau kita mengambil yang bukannya hak kita, itu sama aja dengan mencuri, Kek, kata Bu Guru. Ilo, Ilo, kamu belum biasa menikmati penderitaan orang-orang miskin. Lan, iya, Bu? Maafin Ibu, nak. Ibu nggak bisa berhasil menemukan kuncinya. Tapi ini Ibu bawa pisau. Siapa tahu bisa untuk membuka palang jendelanya. Bu, ibu bisa masukkan pisaunya lewat bawah pintu, Bu? Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Hati-hati. Pengawas ada di mana-mana. Iya, Bu. Dan Ilo pergi dari sini. Tidak bisa. Tidak bisa.
Ilo adalah satu-satunya anak almarhum Ferry yang menjadi satu-satunya ahli warisku. Anak ini milikku. Tapi Ilo juga anak saya, Pak. Tolong saya, Pak. Biarkan kami pergi. Bagus, bagus. Sudah berani kamu kabur, ya? Gak betah di dalam, ha? Mau di luar? Hei, ayo cepat kurung dia dan pasung dia. Siap, jangan, cepat! Pak, Ibu! Pak, kamu tega banget sih, Pak. Dia itu mantu kita. Ibu dari cucu kita, Pak. Tolong, Pak, lepasin dia, Pak. Lepasin. Dia itu bukan siapa-siapa. Tapi ini cucuku. Satu-satunya ahli warisku. Lepasin dia, Pak. Ilo, Ilo. Ilo, Tante. Yes. Kakek jahat, kakek jahat. Lepasin ibu, kek. Ibu. Ibu. Ilo. Kamu masih ingat kan apa yang kakek bilangin kemarin? Hah? Kalau kamu tidak nurut sama kakek, kamu tidak akan pernah lagi bisa ketemu sama ibu kamu. Ibu, kakek jahat. Pak, apa salah saya sampai bapak harus memperlakukan saya seperti ini, Pak? Ingin tahu salah kamu? Iya, karena kamu tidak nurut apa yang saya bilangin. Kakek jahat, kakek jahat. Ah, diam. Ilo, Ilo. Gak usah. Biarkan dia puasa terus di sisa hidupnya. Masya Allah, Pak. Tega benar sih Bapak sama dia. Kenapa? Apa kamu mau belain dia? Hah? Atau kamu mau nemani dia di sana? Iya. Dengar ya. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Dan dia sudah mencoba melarikan diri. Dia pasti mau membawa kabur anaknya. Karena itu dia harus dihukum. Supaya dia tahu bagaimana akibatnya kalau melanggar aturan. Ngerti kamu? Hah? Hah? Mana kunci gemboknya? Ayo bawa sini! Dengar ibu ya, nak. Ilo jangan nakal. Ilo jangan buat kakek marah ya. Ilo! Bu! Hey, Ilo, mau kemana kamu? Kek, Ilo mau ketemu ibu, kek. Aduh, sudah jam berapa sekarang ini? Ini waktunya tidur. Tahu, kalau dari kecil kamu sudah tidak disiplin, bagaimana kamu akan bisa mengelola harta kekayaan kakek nantinya? Ayo masuk. Tapi lo mau ibu, kek. Bandel kamu ya. Ayo masuk. Aduh, bandel. Bandel kamu. Pak. Bandel kamu. Bandel kamu. Dia masih kecil. Ayo. Ilo. Siapa itu? Juragan tega mengikat menantinya seperti ini. Tolong selamatkan saya, Bu. Buka ikatan saya mau pergi dari sini. Saya akan membantu Ibu. Saya nggak akan melupakan bantuan Ibu supaya anak saya bisa makan waktu itu. Sebentar ya. Bandel kamu ya. Gak nurut apa yang kakek bilang. Hah? Bandel kamu.
Jangan cepat-cepat bandel sama kakek, ngerti? Kecil kita sudah bandel. Pak, cukup pak, berhenti pak. Kasihan, kasihan Ilo pak. Ini anak bandel, perlu dikasih pelajaran. Tapi dia masih kecil pak. Justru dia masih kecil harus diajar. Kalau tidak, bagaimana besarnya nanti? Pak, ingat pak, apa kamu mau membunuh cucumu sendiri seperti kamu membunuh anakmu? Jangan sembarang ngomong kamu. Sekarang kamu keluar. Ayo keluar! Ayo keluar! Ilo, kalau kamu masih bandel, kakek akan hukum kamu lebih berat. Ngerti? Sekarang tidur. Ayo tidur! Masuk! Jadinya saya tanpa bantuan ibu. Sekarang ibu bisa pergi. Ibu udah lepas, cepetan. Saya mau menyelamatkan anak saya dulu. Aduh ibu, sekarang ibu udah selamat. Kalau ibu nggak lari, ibu bisa ketangkap dan bisa dihukum lebih dari ini. Cepetan. Saya tidak peduli. Saya tidak akan pergi tanpa anak saya. Ibu, saya boleh minta tolong? Jualkan kalung ini. Nanti uangnya saya minta tolong ibu sewa mobil supaya saya dan anak saya bisa kabur dari sini. Ibu yakin? Saya yakin, Bu. Saya akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Ilo anak saya. Saya juga yakin ibu pasti akan melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan anak ibu. Iya, iya. Saya akan membantu ibu. Sekarang ibu tunggu saya di warung, di pasar, tempat kita bertemu tempo hari, ya? Ya udah, saya pergi dulu ya. Dari sini bukan berarti kami tidak menyayangi ibu. Pergilah nak, pergi. Di sini kalian hanya akan menderita saja. Doakan ya Bu. Ilo, salam. Pergi dulu Pak Ilo. Jangan jadi seperti kakekmu. Assalamualaikum. Thank you.
lagi itu anak? Aduh, ini pasti ke tempat ibunya lagi. Siapa yang bantuin dia kabur? Bawa cucuku lagi! Sugeng! Tarmin! Nasro! Sini! Goblok! Kalian semua pada goblok! Kenapa dia bisa kabur? Hah? Sekarang cepat pergi! Cepat cari! Dan kalian jangan berani datang kemari sebelum membawa cucu kesayanganku. Ngerti? Ayo cepat! Siapkan mobil! Kita di sini nunggu siapa, Bu? Kita tunggu orang yang akan membawa kita ke Jakarta. Oh. Bu, kakak kok jahat sih, Bu? Katanya sayang sama Ilo. Tapi tadi kok Ilo diserabutin pakai sapu lidi? Ya Allah. Sakit ya, Lo? Maafkan Ibu ya. Enggak, Bu. Sakitnya udah hilang. Juragan itu karena saya akan merampas dan mengambil hak saya, anak saya. Kalau kalian tidak mau ikut, biar saya sendiri yang menghadapi dia. Tunggu, saya ikut.
Saya juga ikut. Ya, saya juga ikut. Ayo, kita ikut semua. Ayo, kita ikut. Kakek akan pukul kamu pakai tongkat ini sampai kamu mau berjanji untuk melupakan mama kamu dan selalu menuruti perintah kakek. Ngerti? Ayo! 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 Kembalikan anak saya. Kembalikan sawah saya, juragan. Dan kembalikan barang-barang saya, juragan. Ya, kembalikan modal untuk buka warung saya. Kembalikan tanah saya, Pak. Betul. Cukup. Atau kalian saya tembak dengan senapan ini. Iya. Silakan Bapak tembak. Kami tidak takut. Bapak bisa lihat sendiri, saksinya banyak. Iya. Hei, usir mereka. Ayo maju kalau berani. Jangan halangi saya. Ayo. 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 Hei, kenapa kalian kabur? Saja kan? Ibu. Sekarang Ilo sudah aman. Berhentilah memukulinya. Ini bulan Ramadan. Kalau kalian masih bersikap seperti ini, itu artinya kalian sama saja sikapnya dengan dia. Tolong, jangan pukuli suami saya. Ini rumah juragan. Silakan kalian boleh ambil isinya. Anggap sebagai ganti rugi apa yang telah dilakukan suami saya pada kalian. Ambil. Ayo, ambil. Ayo, itu harta saya. Jangan, itu milik saya. Bu, kami pamit ya, Bu. Jangan, jangan ulang. Jangan tinggalin Ibu. Ibu ikut kamu. Biar Bapak sendiri aja di sini sampai dia tobat. Saya tidak akan mau bertobat. Ini semua harta saya. Milik saya. Saya orang terkaya di sini. Ini semua milik saya, harta benda saya.